Dan dalam ucapan dasar saya tadi, sudah tadi saya telah pun menekankan kepada Kepulauan untuk kesiapsiagaan Srikandi dalam jentera pilihan raya, untuk pilihan raya ke-15. Dan salah satu antaranya adalah untuk kita menyokong penuh penubuhan sayap Srikandi Muda. Ya, walaupun sebelum ini Srikandi Muda ini adalah merupakan salah satu biro di bawah Srikandi yang telah pun ditubuhkan setahun yang lepas. Ya, dan kita melihat ada keperluan yang besar apabila 5.8 juta pengundi muda dan first time voters yang akan berdaftar secara automatik mulai tahun hadapan. Jadi perlu untuk kita mewujudkan sayap Srikandi Muda. Jadi sebagai Ketua Srikandi Malaysia, saya menyokong penuh penubuhan sayap Srikandi Muda ini, dan kita mengalu-alukan ya, demi untuk keutuhan Parti Bersatu. Buat masa sekarang ini, daripada jumlah keseluruhan ahli Srikandi Bersatu, 37% adalah mereka yang berumur 35 tahun dan ke bawah. Jadi kita nampak ada sambutan yang menggalakkan. Dan saya kira bila ditubuhkan sayap Srikandi Muda ini, sudah pasti penerimaan golongan wanita muda terutamanya akan lebih lagi kepada Parti Bersatu. Sekarang kita ada ahli dalam 200,000 orang ahli, ya. Jadi penambahan keahlian diadakan dari masa ke semasa, dan 37% adalah merupakan ahli yang berumur 35 ke bawah. Kita tahu apabila kita menubuhkan sayap baru, sudah pasti ahli Srikandi itu akan semakin berkurang. Namun dia tidak mematahkan semangat kami supaya ia menjadi satu usaha untuk kita mempergiatkan lagi untuk penambahan keahlian. Kerana apa yang penting sebenarnya adalah parti. Apa yang penting sebenarnya dalam untuk kita menarik minat golongan wanita muda terutamanya kepada Parti Bersatu.